Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi nadaba nikah wa raghiba alayh wa au'ada bil adabi diman la yarghab alayh wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana Muhammad Mistahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du maturah nama jemput lagi kita paham tanya memang jenak. Sebutan kaulah amul bi'aki beliau pun Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muqdar beliau pun Kiai Joko beliau pun Kiai Jazuli beliau pun Al-Ustaz Adnan bin Ta'luf pada Kasuhibul Bait Bapak Wahyu sekeluarga hadirin hadirat jamaah dan tim hadra sebatan kaulah amul jatim alhamdulillah malam makin retan kaulah sarang ajunan ngerabui selamatan egi manikah potranah Bapak Wahyu dalam rangka nyelamateh memberi doa restu semoga pengantin yang diselamati malam ini dijadikan pengantin yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para teretan sakinah mawaddah warahmah kak dintoh artena sakinah ketenangan. Percuma endi bini retin, percuma endi bini soki. Percuma andik laki se genteng, percuma andik laki se soki, tapi muntak tenang percuma. Kenapa oleh genteng melolong? Kenapa mak genteng melolong? Tadi abim raja. Naudzubillah minda. Oleh soki melolong, kenapa nopok dunia melolong? Tak pernah hadir ke pengaji. Ini tak pernah, kenapa? Tak sempat. Gina Mabutan. Percuma andi bini retin, kenapa? Mun ikhlai murin di orang bayi. Percuma andi bini retin, kenapa? Mun pesih di abi ke make up. Abi ke situ. Abi ke bedak. Abi ke apa boleh? Parfum abi ke spidol alis apa nyaman doyu ke beris garis doyu nirwa lah gua tak tahu kok orang laki bawang salallah Muhammad tapi percuma andi raji seretin percuma andi raka seretin montak tan sakinah ketenangan mawaddah ada cinta di situ. Percuma menjalin hubungan, percuma pada kopil tu nikah watas wijah bin mahril matkur tapeh muntak cinta percuma. Coba kita lihat sejarah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling harmonis kepada istri dengan memanggil namanya dengan sifat yang sangat indah. Ya Humaira, wahai orang yang putih kemerah-merahan. Lebur tak lebur? Lebur. Mereka tidak akan naik. Salah lagi ini yang belakang lho. Bini yang tak akan melihat ini bedak lho lho. Ya melihat ini bedak-bedak kan 2000 sekilo lho.
Iya seronok dina. Tak kira nemu. Nemu. Seronok nemu. Tak nemu. Nemu. Bini dah sebulan orang boleh buka dia main ibu. Ya, kalau boleh buka dia main ibu. Boleh tepung lah apa. Allahumma salli ala Muhammad. Dipanggil Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah dengan nama yang sangat indah. Wahai yang orang putih kemerah-merahan. Oh, itu so sweet. Tahu so sweet dia. Oning bu. Melapak teh. Allahumma salli ala Muhammad. Bolan di bini jelang, di meleng. Gocak di jelake, bolan jelake, buta di atas, berdina, tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Percuma ada hubungan, tapi kalau tidak ada cinta. Percuma, tak percuma. Orang anika kaditok tero nyari ketenangan. Orang anika kaditok tero ada kecintaan. Apakah boleh deh cinta dahulu setelah itu baru pacaran dahulu baru setelah itu nikah? Tidak boleh. Kenapa? Kalau kamu pacaran dahulu sebelum menikah samanya kamu gosok sandal. Samanya kamu nyolong candal. Kenapa? Memakai yang bukan haknya. Terus apa buten? Membaca orang ini cara pacaran berarti nikah ngaku saya benih hak. Kok bisa ya? Coba kita pikir lagi. Pacaran lama epakani anen orang. Entar ke kafe, entar ke tasik, entar ke gunung. Entar ke tebuan. Percuma pacaran setahun, setahun, setahun. Setelah itu pada orang saya nikung langsung diajak ke belanginan sakitnya tuh di sini. Masa dalam amat. Pas nyanyi, nak kena kenapa? Kenapa kamu saya lagi galau deh? Saya lagi galau, saya tidak bisa move on, Bib. Memang bisa, karena Bib, di bayanganku ada... Dari rumah lah. Dari rumah nyanyikan lah. Mau makan teringat padamu. Mau minum teringat padamu. Mau apapun teringat padamu. Kekasihku. Oi. Bangsa lara mama. Umat. Ambu-ambu pula. Galau. Percuma yang dimanekah. Orang saya pacaran kadek baru mani. Samanya apa? Memakai yang bukan haknya. Bohong. Kalau ada orang yang mengomong apa, saya tidak bisa dia untuk tidak pacaran karena dia sudah tertanam di dalam hati. Terpak. Menikah ya akhi. Kalau sudah kamu cocok kamu sang bini. Ukti. Assalamualaikum ukti. Ya akhi, di mana rumahmu? Rumah saya di apa di mana? Betul. Ya bunyi randu polo aja. Apa? Rojo polo. Rumah saya di Rojo Polo. Betul, betul. Oh iya, yang saya hormati juga Bapak Tinggi lo, Pai. Tak itu cut mosok di sini. Ada raja polo nolong. Menyembuh takong kok. Assalamualaikum Muhti, saya mau serius kepada kamu, di mana rumah bapakmu? Rumah saya di Rojo Polo. Do tengi bapak, pentah lebat bapak. Menang-menang kan lain. Nemu di Facebook, hai.
lagi main, lagi JTJ. Apa JTJ itu toju? Kalau kamu lagi main, lagi PNP, apa PNP pangna-pangan? Wa'alaikumsalam Muhammad. Wa'alaikumsalam Muhammad. Lihat cok, coba kabin pas pentas kebapaan, sampai yang punya kerja apa? Muni tanya di bapak, saya tidak punya kerja pak. Kenapa? Karena saya yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Pak menjong, betul sih. Wa'alaikumsalam Muhammad. Menikah mahal 50.000 halal, kalah dan membeli halal mah jengkol du terserah. Mau kita halal nyeding bain hal dengar ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakinah ada ketenangan, mawaddah ada kecintaan, yang nomor tiga warroh. Ada ketenangan, ada kecintaan, setelah itu dibalut dengan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur, maka Allah merahmati, Allah cinta, Allah belas dekat dua pasang manusia ini, hidupnya Allah beri bahagia. Ingin apa punten? Ingin apa punten? Ningali bini, pahala nana papa dan saudara. Oh, ningali melolo. Apa boleh nyeting? Nyeting oleh pahala, apa boleh nyamak? Nyamak oleh pahala, apa boleh? Ini terus sakit gila. 18 ke atas. Wa'alaikumsalam Ahmad. Oleh pahala kesampian di kaki terbakaran. Halo. Lagi di mana? Lagi di kamar. Halo? Nikah setiap telepon oleh nakun tu. Oh, meretan. Sekarang pertanyaannya gini, Beb. Kita merindukan yang namanya sakinah. Kita kepingin punya keluarga saya tenang. Gini apa pun ten? Terlalu tenang apa terlalu rupa tu sampean? Terlalu tenang apa tenang? Terlalu tenang gula, Beb. Tero cinta gula beb, tero enindungin di Allah, tero enki panikah encintain kala ben Allah subhanahu. Darah macara na beb, gampang kodu endi senyamana STMJ. Kodu endi senyamana STM. Mana pak malek kuat? Encanya kelanyar. Kenapa nak kau pesen jebet? Makle hubungan nikah awet dan tahan lama. Wujudnya pelanya. Kenapa nak kau pesen jebet? Makle engki panikah oleh senyamana sakinah mawaddah warroh. S yang pertama kau tusap. Ini nasihat untuk pengantin baru dan pengantin yang sudah expired. Unik ni sepajut sambil. Kenapa? Ada luansa. Ini kan nasihat ke angkui kemantan anyar, kemantan saya ke ada luansa, mi saya nganyar. Kenapa? Pertama, ini kan kau tusak ber. Kenapa ternyata nak kau tusak ber? Karena kita yang laki punya watak sendiri, yang perempuan punya watak sendiri. Sampai saya setong bengis pun saya setong ngorok bengis iya tak kira marih saya setong pelisan iya tak kira marih saya setong badan aku saya setong ingat bensin marih lah marih saya lagi ngamuk saya bini ngorok ngamuk iya kenapa? Karena wanita selalu benar. Dalam tak kira mah, mari saya pertama kau pusat ber. Sabar di dalam segala hal. Kalau kita masih Jonas, kenapa Jonas tiga ini? Jomblo menes.
Wahidun munfaridun. Kenapa? Lagi sendiri. Wahidun munfaridun. Ingatnya dikebiri status. Status saya munfaridun. BDBN. Terong di Nabi Nagiyah. Masa nak kena harga mendatang ke walimaan orang. Ya Nabi salam alaika. Saya lantan lebur main semai-semai. Saya terawak tembakan bila kau ya. Sakitnya tu gimana gitu loh. Apalagi pas nampu hadra di rumah mantan. Aduh. Aduh bilang indah. Dalam oleh jagoan. Kenapa kenangan mantan itu sulit untuk dilupakan dia? Ya. Oi. Waalaikumsalam Muhammad. Kalau kita pas lagi sendiri kepingin mendapatkan ekip aneka cutuh. Otaba ampun badan cutuhnya kita nemu lako. Otaba dirako tapi kira cekek seret kok busap. Apa kata Imam Abir Ali bin Muhammad Al-Habsi di dalam dibaknya? Dibak Al-Habsi sekaulah sarang ajunan betah saban malam. Fa'idha fa'akhara matlabun. Fala rubbama fida kata'khiri kullu matma'i. Wa'ma salli ala Muhammad. Ketika Allah mengakhirkan ekipaneka suatu permintaan. Permintaan hajat kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Kokusap. Napa jadi kalau melihat si pada Allah tidak kata akhir kulumat ma'ai ekipanika. Mungkin dibalik Allah mengakhirkan hajat tersebut, Allah menyimpan suatu rahasia yang sangat mulia. Endik gini, tapi takut tak bisa makan. Eh, bahagian apa bil? Kempang dari lepe. Mungkin bahagian itu ramian. Mungkin bahagian itu lep lekas lempo. Lempo jangan terus kekok perasaan. Kalau tidak lama aman. Bapak pulak terus mobil, bapak pulak kuat, tahajud pulak terus kuat. Maki tak yang, maki tak terak, terima pulak banyak lema bapak. Alhamdulillah. Tapi apa memang kita istri di Allah takon bu sampean di mobil tapi tak bisa ngisemin pardo ya nyaman dia di mobil ingat apa? Nah anan kita losronyok dong pada rubbama figa kat takhir kullu matma'i. Mungkin ketika Allah mengakhirkan hajat-hajat kita, Allah memberi sir. Takok berindik sesuatu bentak mampu terus kirip. Mun kebiso kiwak sir jalan pun. Kena umutan. Kok ngajar bahasa M? Kenapa? Anu akilan sabar. Bawa bahasa M. Bawa nalak pun tentang sabar. Eh berikutnya du M juga. Kira dengan angka. Kenapa dia kira? Bawa terlalu amat. Bek kula terus oke bek ana apa mata ki soki bek takon sampean soki ulena soki pas langsung setruk nauzu billah min da ndi pesekin penyek goblanca ndi pese penyek ego bay nang seneng akan tetapi kebay mele obot nauzu billah min da sebetina pah minta berselamat dan cek obor banyak rejek. Percuma, beres, percuma. Iki panik kalau ceng omor kayak muntangi rezek kayak pak guntal kah? Percuma. Minta beres, selamat lanceng omor, lancar rezek. Amin ya robbal. Saya pertama kau rusak. Saya nomor dua. Kalau sering ajunan kau tu tawakal ya Allah. Apa syarat Allah? Kita tidak mengatakan bukan hanya mencari dunia itu haram, tidak. Ketika kita mencari dunia, ketika kita mencari rezeki untuk sesuatu yang halal, untuk nafkah anak istri di rumah, maka setiap langkah yang kalian langkahkan untuk mencari rezeki yang halal itu dihitung sedekah, dihitung ibadah. Pesai banyak tapi kelakuan haram percuma tak barokah. Bida nak pesai sebarokah, bida barokah apa beb?
mun pese barokah 50.000 bisa kenyang saarek. Mun pese tak barokah engki panika 50.000 cukup sejam tak puas. Pese ilang sejam tak merah puas parjo. Ini pesai MM-an, ini pesai TTL, ini pesai dream-dreaman. Tapi mau tak barokah cepat tajen, tapi mau tak barokah nikah cepat. Cepat apa boleh? Cepat oh tangan. Naudzubillah minda, mantar pelancar di Allah rezekinya, amin ya rabbal. Kenapa kamu tertawak kalbet? Karena engki panika rezeki kau lesan ajunan ampun eyator kalaban Allah subhanahu ikhtiar mencari engki panika wajib mencari ikhtiar untuk mencari rezeki ini wajib untuk barokah untuk rezeki terserah Allah yang mau terserah Allah yang mau memberi. Terserah Allah kapan mau diberikan. Ini kasih penting kau lesaran ajunan mau melangkah. STM. Yang nomor 3 untuk pasangan yang baru, pasangan espayet dan yang mau nganyarin boleh napa? Otu saling menasihati. Dianjurkan untuk oleh para ulama apa? Untuk pasangan yang baru menikah malam pertama cek sunglang-sunglang. Pas malam pertama kan halal betul buka ampun. Cek main geradakan. Bukan halal betul apa? Bopak tak kira rosak. Buat tak pekaji pun tak kira rosak. Kenapa? Ini kekebalusan Allah. Menimit injina. Menimit injina. Saling tak rosak di lomba-lomba nyuk. Rasulullah minta. Allahumma sallallahu Muhammad. Apa kamu pun? STM. Saling menasehati. Badan si salah oleh pengantin baru ini. Sayang. Saya itu paling senang saya dianjurkan malam pertama ini apa? Mengucapkan apa yang dia senang untuk seumur hidup. Karena orang kawin nikah benih cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun akan tetapi sampai kapan? Sampai ajal yang memisahkan kita. Gila apa bulan? Kecuali mulai jangka benar kawin mikot sebulan. Percuma gila apa bulan? Saling menasihati. Pertama malam pertama sayang, saya paling senang kalau kamu ini selalu tersenyum. Sayang, saya paling senang kalau habis mandi apa? Kamu siapkan baju saya, kamu siapkan handuk saya. Untuk pengantin baru, si istri akan mengingat dari awal sampai dia mati. Sampai aku mandi, nikah bini pas deh, dia pakai handuk ke aku hilangin. Kalau malam pertama, dinasihati. Sayang, saya paling senang makanan yang asin. Sayang, paling senang aku ini. Aku paling senang kalau kamu ini sholat berjamaah di sana. Sayang, saya paling senang kalau kamu ini menutup aurat. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk menutup aurat sampai akhir hayat, maka istri tersebut akan mengingatnya. Egin apa mboten? Muni pas bodo masalah, guru nasihat yang ampun. Ada masalah, yang ini ngamuk, si bini ngamuk, si laki ngamuk, keluarga ngamuk, si bapak si laki ngamuk, ibu si laki ngorong ngamuk. Wah, tak naris sampai tong-torong. Pak tinggi dan orang dia. Kenapa? Rakyat Pak Tinggi. Ini dia. Pak Tinggi manjaman dedo, Pak Tinggi manjaman korong, 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 Pak Tinggi tangan korong, belum tahu, datang malam melolo, esri diki, diki, bingko, Pak tahu nasi anak, dia tangan korong, badan baru ngarang, jok. Pak Tinggi nolong masalah, kenapa? Mungkin ada suatu masalah, coba pakai kepala dingin, kita tabayun, kita jelaskan pelan-pelan, aku begini, aku begitu, yang penting saling lembut, jangan saling kasar. Ini nama hutan STM. Kunci yang keempat, kalau mau sakinah, kalau mau keluarganya tenang, kalau mau keluarganya ada cinta di situ,
kalau mau keluarganya ada ikhtiar nikah warahmah, diberkati oleh Allah, every blessed by Allah. Yang nomor 4 kudu jujur. Jujur. Pak bapak biasa nikah. Ini rezeki 50.000 kudu kepada 50.000. Padang 30 badan nang asak 20 nang badan nang kota. Disabani wajan, ini kebiasaan nikah kudu kota celeng ni kada meriah. Masyaallah aman. Kadang kalau polo sabar kanja, do polo nih sabar nih selangkit nasarong pak ni, paling dini tak tahu. Ibu-ibu ngani kejukan, betul jujur bu, menemu pasien yang sana kena kebala. Cikgu nih polo ni, nih polo, menasi. Ngono dalam mama, namun saya kata ibu kebala, saya kata ibu bib. Tang laki rido, bini masalah rido tak rido, nah, sepenting cu. Mulai terpak, orang ganti tu dia pun abah, mon sape etek ku tongarah, mon sape etek ku talena, tapi mon orang, napa saya etek ku orang ni kerja etek ku bentana. Mon bentana terpak, mon bentana jujur, maka orang tersebut esennya bibinya orang. Tapi percuma, mon bentana le. Cek meloloh, mohon bantana car, pak meloloh, maka orang tersebut akan disebut pembohong. Teka orang tersebut jujur di hari itu. Mulai dari kadito, mohon sampaian. Terok, endi keluarga si Sakinah, mawaddah warahmah, ada ketenangan, ada kecintaan, dan ada rahmat dari Allah. Bagaimana jaga empat? Yang pertama adalah sab. Nomor dua kudu tawakal. Nomor telu kudu menasehati. Nomor tiga yaitu kudu ju. Mumpun empat nikah elakonit, maka kau lusaran adunan. Engkau panikah aja gerbi Allah, hebatnya keluarga setenang, hebatnya bi Allah keluarga yang ada cinta. Yang nomor tiga yaitu dirahmati kalau beri dona Allah Subhanahu. Spesial malam ini untuk masyarakat petung. Kalau kata petung nanti tahu gula nyombong lagu. Spesial untuk pengantin baru. Kita puin ya. Hadrah siap. Hadrah siap. Sungguh senangnya pengantin baru. Siap drah. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Tepu. Dana wahdana wahdana wahdana. Dana wahdana wahdana wahdah. Dung tak dung dung tak dung. Ini berah. Dana wah. Kalau ini apa je? Hah? Tunggu. Jila. Minta ke Ustaz ini. Yai. Di Habib Pak Kun minta jalti. Ngomong gue dengan gelap yai nak. Hah? Pada daripada dia. Dana wahdana wahdana wahdana. Ah, boleh. Jelas kalau saya masalah. Terus. Dana wahdana wahdana wahdana. Tak masuk je. Inilah. Masalah terpuina. Hadram lolo. Coba masuk hadram. Dana wahdana wahdana wahdan tungta tungta ayo dari mana ini lah kita lah tahu salah cukup sekian saat di tohi kewan burung ini nyembel lagu ini lah Allah Muhammad ini terletan apa lagi
Coba kita dengarkan. Coba bengkak dito. Kalau nyokon pamit. Manabi, yang gimana kabar? Salah pamatur. Otabah ucapan yang salah, otabah ucapan yang kurang berkenan di hati, otabah iki manikah ucapan-ucapan yang terlalu kotor, saya minta maaf. Motor koning diri dejah telepon cetot kulina merah. Macal lo. Motor koning diri dejah telepon cetot kulina. Kemudian itu poin bisa deh. Motor koning diri dejah. Anu turi putih, lagu turi putih. Ingat. Motor koning dari Daja. Turi putih. Oke. Turi putih ditandun di kebun aku. Jika anda merasa pulang, bolehlah diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.